Hello guys, kita sambung lagi guys reaction video kita hari ini. Sorry guys, rambut Om dah terlalu panjang guys, macam biasa sebab kedai-kedai gunting rambut di Malaysia guys dia tak buka sebab PKP kan, so dia tak benarkan beroperasi. Okay guys, hari ini guys Om sambung lagi buat reaction video. Sama juga guys, ni permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang minta dekat ruangan komen untuk reaction. Okay guys, tajuk dia guys, perkembangan Meikarta. Meikarta ke Meikarta? Tahun 2021 lah guys, kota masa depan. Perkembangan Meikarta. Sorry guys, kalau sebutan Om tak betul. Meikarta ke Meikarta? Okay. Kota masa depan dia kata guys, daripada channel Minan Worlds. Worlds WOLEZZ. Tak tahu macam mana guys sebutan dia. Mami pun tak berapa tahu sangat untuk menyebutnya. Okay guys, Meikarta. Okay, Mami pun tak berapa tahu guys, kita tengok je apa sebenarnya yang dia maksudkan dengan Meikarta tu. Okay, 1, 2, 3 play guys. Okay, kita kuatkan guys dia punya suara. Oh, okay. Dia ada kawasan pembinaan. Ini apa guys? Pembinaan ini apa? Dia macam satu kawasan, kawasan rekreasi, taman gitu. Slow sikit. Okay. Okay, dia macam ada satu kawasan. Ini mungkin pusat rekreasi kot guys, sebab dia betul-betul dekat kawasan sungai. Kawasan sungai dia okay, cantik. Banyak jambatan-jambatan dia yang menghubungkan kawasan dia. Mungkin ni kawasan baru kot. Baru, kawasan baru. Oh ya yeah guys, Omi nak tanya guys. Meikarta ni dia apa guys? Dia masih dalam kawasan Jakarta ke ataupun dia dah kawasan lain daripada Jakarta? Meikarta. Tak tahu guys, apa sebutan dia tu Omi masih belum dengar. Ini baru pertama kali Omi apa nengok kawasan ni. So Omi belum tahu apa sebutan dia. Tapi cantik juga guys kawasan ni. Dia macam tempat rekreasi gitu. Yang ni apa guys? Mungkin rumah kot ni. Cantik guys rumah dia. Okay. Ikutkan pada dia punya keadaan ni guys, cantik tempat ni. Meikarta. Tak tahu guys, Om Bin no idea lagi, belum ada idea. Kawasan ni apa? Okey, jambatan dia wow, cantiknya guys. Mungkin ni tempat untuk rekreasi kot guys. Untuk macam kita jogging. Sebab ni Om Bin tak berapa boleh ni sangat sebab dia kan melalui udara. Mungkin tak berapa tahu sangat. Tapi ikut pada keadaan ni cantik tempat ni. Rasanya mungkin ni kawasan taman kot guys. Okay. Okay, yang ni bangunan ni. Mungkin ni pun guys bangunan baru kot. Kawasan perumahan. Okay, ada simbol M kat situ. Oh. Mungkin dia tengah proses pembinaan dia. Macam dia dah, macam ni tengok pada keadaan ni guys, dia macam dah siap. Mungkin tinggal nak dipolish saja. Okay. Okay.
ataupun ini guys yang dimaksudkan dengan Mekarta tadi, Mekarta. Oh, Omin tak boleh pikir guys, ni apa kawasan apa, sorry guys. Tapi kat situ guys dah banyak kereta-kereta yang diparking, diparking lah kat kawasan-kawasan situ. Okay. Okay, maknanya jalan dia pun guys macam lagi nampak lagi baru lagi. Wow. Mungkin Om Bin andaikan ni kawasan baru juga, mungkin kawasan baru. Coba tengok pada keadaan dia guys, dia macam masih baru. Wow. Oh, ini mesti mahal guys, orang-orang yang beli rumah kat sini. Mungkin hunian para sultan. Wow, amazing. Kalau ditengok guys, memang dia kawasan dia masih baru. Okay, sebab dia punya bekas-bekas pembinaan dia tu masih ada lagi kat situ. Okay. Tapi cantik guys tempat ni. Macam gah gitu. Kawasan macam kira kawasan elit. Om Bin belum ada idea guys. Cuma yang Om Bin tahu ni perumahan-perumahan mewah di kawasan, mungkin ni kawasan baru. Okay, dekat sebelah sini guys dia ada lagi tengah dibangunkan proses pembinaan dia. Wow, jalan dia tu guys amazing. Adakah ini macam macam yang peak 2? Oh, so kawasan ni guys yang Mekarta ni, tak tahulah guys, Mekarta ke Mekarta. Sorry guys, Om tak tahu. Tapi gah guys kawasan ni. Dia ada dua bangunan yang tinggi sekali. Mungkin dia dalam 30 tingkat, 40 tingkat. 40 tingkat lebih mungkin. Wow. Oh yalah guys, sebab yang satu ni guys dia dia masih ada crane. Maksudnya crane untuk pembinaan tu dia masih ada. So dia belum siap yang sebelah sini. Yang tinggi ni guys. Wow. Banyak kawasan ni guys, padat guys kawasan ni. Banyak bangunan dia. Berapa bangunan ni guys? Ada lebih 10 bangunan. Maksudnya dia kira macam salah satu perumahan yang besar kat satu kawasan ni. Amazing. Okay, dekat-dekat dengan dia guys masih banyak, masih ada kawasan yang nak dibangunkan. Dia dah, maknanya dia dah tarah gitu, tinggal nak buat pembangunan. Wow, okay, depan dia tu ada bangunan lagi guys. Oh, Om Bin no idea guys kawasan ni. Adakah ini mungkin masih di dalam Jakarta, ruangan Jakarta ataupun sudah jauh? Mungkin yang ni guys dia shopping dia, shopping mall. Oh, ada lagi guys yang sebelah sana. Sebelah sini, sebelah sana, sebelah sana. Pun sama guys, dia masih dibangunkan lagi. Wow. Mungkin di kawasan baru kok guys. Perumahan baru. Dia ada 3 fasa. Okay. Oh, maknanya guys, pemerintah dia tu guys dah awal-awal dah bahagikan tempat-tempat yang dia nak bangunkan. Sebab tengok pada 3 kawasan ni dia dah
dia masih belum gondolkan tapi dia dah bahagi-bahagikan. Okey, ni kawasan, okey, ni kawasan perumahan, perumahan mewah dia. Oh. So ni mungkin yang perumahan sana tu, yang ni guys dia punya tempat jogging, rekreasi dia. Tempat berolahraga ke, bersenam. Wow. Cantik guys dia punya koan ni, tasik ni. Oh, kalau kita guys dapat bersenam kat sini sudah tentu best. So yang ni mungkin kedai-kedai dia guys untuk kita lepak-lepak. Oh ya, baru Omin faham. Sana kawasan perumahan, ni kawasan macam kira rekreasi dia. So kat sini dia ada kedai-kedai guys. Wah. Okey. Boleh faham sikit-sikit guys kawasan dia. Nanti korang komen guys kat bawah apa ni sebenarnya. Sebutan nama tempat tu, Mekarta tu, nanti Obin try dengar macam mana sebutan dia. Sorry guys, Obin tak berapa dengan sebutan dia. Oh, kira ni kawasan perniagaan dia kot. Wow, yang ni guys apa? Banyaknya guys parking dia. Oh. Jap guys. So guys, kalau kat sini Omin boleh simpulkan, okey, yang tu guys dia punya perumahan. Lepas tu yang ni mungkin dia punya apa? Kalau macam kat Malaysia tu dia panggil macam taman rekreasi dia, pusat rekreasi. So kat situ kita boleh mungkin pagi petang kita boleh berjoging sambil kita kira beristirahat mungkin hujung-hujung minggu gitu kan. Jadi yang kawasan sini parking dia disediakan guys. Banyak guys parking dia. Oh. So ni maknanya ni kawasan yang memang besar kawasan dia ni untuk orang mungkin ramai beriada, biasanya kan orang-orang daripada kota kah. Jadi kalau nak berhujung minggu ke, diorang boleh beriada kat sini. Oh. Besarnya guys, besar dia punya kawasan parking dia. Oh my god. Ini mungkin projek baru kot. Sebab dia kata tadi guys, bandar masa depan. Tak apa macam itulah. Wow. Oh dah habis guys. Oh my god. Dah habis pula dah. So sorry guys, kat situ saja video Om Bin dan Om Bin tak faham itu sebenarnya apa. Tapi pada pengamatan Om Bin itu merupakan satu kira kawasan baru ataupun pemukiman ke apa macam itulah, lebih kurang penempatan baru yang mungkin direka khusus untuk mungkin mengelakkan daripada kesesakan dekat bandar-bandar besar ke apa. Cuma yang Om Bin tak faham kat sini guys, sama ada bandar-bandar tu masih di kawasan Jakarta ke ataupun dia dah di luar Jakarta. Kalau contohnya dia tu masih di kawasan Jakarta, so maknanya pemerintah Indonesia itu dia buat satu perumahan yang kira untuk mengurangkan kesesakan di kota Jakarta, supaya maknanya orang akan boleh apa, mungkin sebahagian dia boleh duduk dekat kawasan tempatan baru. Jadi sedikit sebanyak dia dah kira mengurangkan kesesakan di kota Jakarta. Okay guys, wow. Ataupun itu mungkin bandar baru. Bandar baru. Sebab dia kata bandar masa depan. Sorry guys kalau Om Bin salah. Nanti korang komen kat bawah guys. Om Bin pun tak tahu lagi. Terutama sebutan menyebutnya bandar tu. Mekarta kah ataupun Mekarta? Lebih kurang lah. Tapi kalau saya Mekarta. Oh. Hebat. Okay lah guys, sampai di situ saja guys reaction Om Bin, sambungan untuk hari ini. Moga kita berjumpa di hari yang lain lagi guys. Jangan lupa guys support video channel Om Bin. Om Bin sangat sangat menghargai korang. Semoga Om Bin lagi bersemangat lagi untuk buat konten-konten ataupun video-video reaction terbaru. Wow.
Okay guys, jaga diri, hiasi pribadi dah. Bye.